Salam ngopi. Selamat sudah aktif kembali teman-teman PPK dan PPS. Ini sebagai bahan pertimbangan kerja kita. Saya menyarankan, mengusulkan ada 3 pakaian kerja. Sebenarnya untuk kita semua, namun tentu karena teman-teman baru bergabung dan atau baru aktif kembali, berikut 3 pakaian kerja untuk teman-teman PPK dan PPS menyelenggarakan Pilkada Serentak Lanjutan 2020. Pakaian kerja penting untuk melindungi diri agar selamat selama jalankan amanah ilahi tahapan pemilihan serentak 2020 ini. Pakaian pertama, gunakan selalu new normal. Apa itu new normal? Sesuai istilahnya, new artinya baru. Maknanya, kita masuk pada kehidupan normal baru. Karena kehidupan old normal atau normal lama berbahaya kalau tetap kita teruskan. Ada 2 bentuk new normal. Pertama, new normal mikro untuk diri sendiri. Kedua, new normal kantor. New normal mikro menyangkut berbagai hal yang harus kita sesuaikan atau kita bawa, kita gunakan saat beraktivitas sehari-hari ngantor atau di luar rumah. Mulai dari wajib menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer, minum vitamin C, dan seterusnya. New normal mikro sederhana aja. Selalu pakai masker saat keluar rumah. New normal mikro sederhana aja. Kalau ketemu teman atau kolega, enggak salaman dulu. New normal mikro sederhana aja. Di pasar atau di berbagai tempat di luar rumah yang ada kerumunan orang atau potensi kerumunan orang, tetap jaga jarak. New normal mikro sederhana aja. Langsung mandi saat pulang ke rumah. New normal mikro sederhana aja. Kalau kamu flu, nggak boleh ke kantor. Tapi jangan jadikan alasan nggak ke kantor terus bilang lagi flu, padahal tidak lagi flu. Prinsipnya kalau tidak ke kantor karena hal lain, berkomunikasilah dengan baik. Ini new normal kantor. Di kantor kita semua, KPU RI, sudah dilakukan beberapa hal sebagai berikut. Tolong di kantor teman-teman PPK dan PPS masing-masing atau di ruang kerjanya disesuaikan hal-hal sebagai mana tadi yang sudah kami contohkan. Misalnya PPK dan PPS bukan satu kantor tapi satu ruangan. Nah, di depan ruangannya dilakukan penyesuaian. Pakaian kedua, gunakan selalu kode etik penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu atau penyelenggara pemilihan adalah kerja terhormat karena menghasilkan pemimpin politik atau pemimpin masyarakat. Untuk kehormatan kerja penyelenggara dibuat kode etik. Guna menjaga dan menjamin kehormatan penyelenggara pemilu menjalankan kode etik, hadir DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Praktisnya, silahkan kunjungi website DKPP di www.dkpp.go.id. Saya yakin teman-teman punya kuota atau bisa nanti cari hotspot ya. Atau di kantor PPK dan PPS, di kantor kecamatan atau di kantor desa kelurahan kalau ada akses internet. Silahkan download dan pelajari aturan kode etik. Pakaian ketiga, gunakan selalu regulasi atau aturan pemilihan pilkada dalam mengambil keputusan atau bekerja.
kunjungi website KPU RI di www.kpu.go.id atau www.jdih.kpu.go.id. Ini website JDIH dan sudah ada aplikasi mobile berbasis Android sehingga teman-teman bisa lebih mudah mengakses berbagai regulasi KPU RI. Pilkada serentak 2020 tanggal 21 Maret lalu ditunda demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Untuk menjaga keselamatan kita semua, gunakan selalu 3 pakaian tersebut. Selamat bekerja dan bekerjalah dengan selamat.